Ciawi. Sampai di kalau siang nih jam 4 lewat 20 30. Masuk masuk kosong. Puncak Bogor. Kembali ramai oleh pengunjung sehingga warung-warung kuliner sudah buka kembali. Nah ini di depan nih Masjid At-Taun. Ini salah satu ikon juga nih. Kalau kemarin kalau belum ke Masjid At-Taun belum Abdul ya? Belum Abdul katanya. Tuh, terlihat ya mobil yang parkir banyak banget. Terus masih ngikut AR30 Mutiara. Ya, persiapan overtake. Overtake motor, depannya motor. Cuaca di puncak lagi cerah, nggak turun kabut dan juga nggak turun hujan. Padat depannya juga ramai. AR30 berhasil overtake yang depan karena ramai juga padat. Apakah masuk Cianjur masih ada pemeriksaan pada tanggal 1 Juni ini sebenarnya? Nanti masuk setelah rindu alam. Mantap banget ya. Udah sos di kelapa. Padat. Oh, ada truk jauh depan. Biasa kalau di jalur gunung kan kalau ada kendaraan berat pasti dia melajunya lambat. Lambat. Sebentar lagi kita akan masuk Rindu Alam berbatasan dengan Cianjur. Jam 4.44. Nah, ini memenangkan nih, tipe 4 nih. Tahu ya? Iya, 4. Ini berarti 2 menit lagi pas 30 menit. Ya, ini Rindu Alam nih. Sorry, goyang. Ini nih Mas
masih ada nih. Anjir. Nekat ya? Nekat banget. Nah, itu enggak ngesan lagi. Iya, sadis. Ya udah. Nah, di, tepat di depan AR30 nih truknya nih. Kemarin penyekatan di sini. Kemarin? Iya. Oh iya ya benar di ini. Itu udah enggak ada tuh. Jadi ambil pumpunya. Terakhir kan tanggal hari Senin kemarin, tanggal 31. Nih, jam 4 lewat 46 menit. Berarti pas 30 menit dari Gadok sampai ke sini Rindu Alam. Serius? Iya. Tadi kan jam 4.16. Ikut kanan kosong. Setengah jam ya? Setengah jam, 30 menit. Jos enggak? 30 menit nih karena kita ngikutin AR30. Iya. Kalau mau ngovertake mah dari tadi enggak sampai. Benar. Apa pesannya? Oh, karbak juga. Karbak berapa ini? Berarti dia yang tem di belakang AR23 yang lagi diserap sama AR39. Nah, ini kemarin nih perbatasan penyekatan nih. Jauh ini. Nah, sekarang udah ini. Masuk Polres Cianjur. Iya. Kemarin motor aja susah tembus. Motor juga plat tem nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Makanya pada numpuk di situ mereka. Kenapotnya spok-spok, tapi klaksonnya masih klakson mobil. Klakson bawaannya. Harusnya untuk sekelas bis sih, walaupun medium, klaksonnya jangan klakson mobil kecil. Kontainer udah sama, klaksonnya gitu. Iya, karena din! Orang jadi nyangkanya mobil kecil. Iya, ya. Kalau dikasih klakson yang seperti bis pada umumnya gitu, orang udah tahu, oh kendaraan besar di belakangnya. Terang-terang gitu ya. Mantap tuh sebenarnya, begitulah mengikuti konvoy dari Cisarua sampai ke Cianjur. Ini sekarang udah masuk Cianjur ya? Udah masuk Cianjur. Iya. Rame lagi. Lincah di jalurnya karena ini waktu. Tadi korek mana tuh? Di situ dekat rokok. Bawah. Itu ini yang bulat-bulat depan rem tangan. Nah, ini mulai tersendat lagi. Mulai tersendat atau panjang nih. Kemarin kita dari Cibodas, jalannya subuh juga ya, jam segini ya? Iya, jam segini. Jam 5 ya? Jam 5. Aduh. Wah, wow, makin ketar, makin kecium baunya ya. Ya guys, ini sampai Ciloto, Cianjur. Masih bareng sama Karbak 030. Botol kecap udah lewat belum ya? Nggak nge. Belum kayaknya dah. Cikole, Loji, ke kiri. Setelah ini nanti coba Cibodas sama Taman Bunga Nusantara. Kalau rumah saya Cimacan, natural jalan Puncak 2, mantap. Jalur yang di syuting berapa kali gitu. Padahal
3A. Dapat nih, kosong. Oh, enggak. Wah, ada mobil keluar. Ya, pom bensin andalan saya, Pak. Pom bensin langganan saya nih. Kotorin-kotorin di sini. Langganan. Oh, enggak. Isinya. Oh, enggak dapat nih, depan dah sempit. Enak aja di situ kalau kurin motor isi bensin itu. Sekalian istirahat. Sen kanan nyala terus, tapi udah overtake. Mau overtake-nya padat dia dari arah berlawanannya. Oh, nggak dapat lagi dia. Kalau jalan kosong udah percaya pasti masuk. Karbak mau udah terbukti sih, Jos. Iya. Wih, papasan lagi. Soalnya rapat ya. Iya. Berarti yang paling jauh ke air 23 doang tadi. Nah, ini Cibodas nih sobatannya. Ke kanan tempat nginep. Iya. Dapat. Masuk. Nah, ini rawat rumah sakit Cimacan. Cimacan. Nah, ini Cibodas ke kanan. Ke Kebun Raya sama ke Numpang Ranggo base camp pendakian RSUD Cimacan, masih bersama Karbak. Nah, rasanya unik ya. Iya, malah bis rasanya gak lebih kecil. Cipanas. Ya, sekarang masuk Cipanas. Gas terus. Terus. Oh, nurunin apa naikin dia? Saya, Bang. Oh, enggak ada, kosong. Ini kan andalan saya juga kalau siang. Ada bunyi-bunyi budak-budak lagi kan? Enggak. Lewati Istana Presiden Cipanas. Kanan terus. Parkir. Oke guys, tadi habis sholat subuh. Sekarang jam 5 lewat 27 menit. Lanjut lagi kita. Driver utamanya udah istirahat nih, capek. Kumpulin tenaga buat di Sukan Negara. Oh ya, apa ya? Nolak. Oh iya, nanjak. Iya kan? Karbak. Doa ibunya minggir. Coba ke terminal dulu, kita coba dulu ke dalam. Apakah masih ada bis moncong? Nah, coba kita ke dalam dulu ya. Kalau lihat. Bis moncong waktu itu jalannya jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7-an. Cuman kita sempat bingung tuh. Kita ya. Cari ke dalam, bolak-balik enggak ketemu. Tahu-tahu pas saya ke depan sini ada lucu jadinya. Terminal Pasir Ayam jam 5 lewat 47 menit.
belum moncong, ada bis moncong ya. Nih. Itu ada lap andalas ya? Hmm. Nah, ini nih depan nih bis-bis yang ke arah Kadupandak nih, Marita. Di selatan itu ada bekas MGI ya. Mulia Jaya. Coba parkir sini lagi. Ini aja kan ada. Coba kita lihat dulu ya. Rame guys. MD Trans. MD Trans. Nah ini nih Jos nih. Yang bisnya panjang katanya dari sana pagi ya. Suasana di terminal bus Pasir Hayam. Ini adalah angkutan umum yang menuju ke wilayah Cianjur bagian selatan. Tuh ada angkutan elap dan bus mikro dan bus medium. Bus mikronya bus moncong belum datang. Belum datang kayaknya. Iya, entah Kang Dadan lagi di mana parkirnya, Kang Dadan.